tok nambah ni kebun mari maurid setiap langgar gak dinto bade nak kanak ngaji Al-Quran mulai dari yang sepo sampai ke sing muda bentak turun sampai isa makin tak ada ampun apa napa karena makin ampun usum in mainan bade HP bade TV makin dapat ada makanya mun kak dinto itu urut hadirin ku leku mun makin baik ku leben ajunan lambak kikin ing ngaji makin ternyata ngajak anak ngaji ke langgar ni ke makin lah tak bisa mun nikah itu urut maka kumpai ya budian cik anak ku makin tak ngaji apa boleh kumpai ya kuleban sampian budian cung tak nyitingan boleh ke Al-Quran lecek kuleban sampian lembagi kain yang ngaji makin putra kuleban sampian bisa tak ngaji itu orang bi kuleban sampian banyak kelakuan bagus elang makin nega kak lambak mun malam Jumat benar malam Selasa nyalasnya ke kuburan makin nyalasnya ini kata ada ampun kibah derang rang rang ruwabu mun lambak ni karami mun malam Jumat ni kak rami lambak malam Jumat malam Selasa ni ke kuburan rami makin beda sebagian cak salah aki anak mun budian kau leben ajunan saya tapi anak tak salah saya karena mungkin kau leben sampian gagal nggak jadi anaknya lah saya tidak kebang sepuh kau leben sampian maka nama kini kau tahu malam Jumat malam Selasa anak ni keting tinggi bega kuburan ada apa bu nyala saya malam Jumat kibo boleh nyala saya kau leku kau leben sampian pun saya tapi anak ni kebakal isari kuburan isalah saya pun mungkin kau leben sampian tak ngiba anaknya lah saya ke kuburan kau leben sampian budian mati perak tak kerian tari di anak telah puluh tahun lambat ni kak ring bini ni ke muntah keluar rumah ni ke ring bini bagus mungkin ring bini muntah keluar rumah pah budak ilim kamar a video call ni tiktok kan di ilim tangki jak napa-napa boleh sih udah jak bagi situ a tiktok kan mungkin dan juga ibu-ibu muslimat al-ikhlas ikhlas kebir sepertama tore amujiban asyukur ke Allah ika sokani bi Allah kau leben ajunan aliki abulof dalam kebedaan ala ku ibadah itu lima Allah si anyama masjid masjid ika dalam Allah gi mengkana ketika panapa nika ampun jadi masjid maka lepas dengan manusia semuanya berurusan dengan Allah saya rasa us mengkana masjid kak dinto fasilitasnya mempunyai fasilitas yang naf'ah atau manfaatnya itu harus ammah kotu umum saya rasa us oleh aku na'aki masjid tapi tak oleh marugi dak ke masjid ngotore masjid tak oleh king mun orang ngalak manfaat ke masjid oleh sepenting tak oleh amodoro taki ke masjid gula ben sampian tedung e masjid oleh saya tak oleh ni ke ajailan jadi tedung ngak oleh ajailan tak oleh karena ajailan ni kama kotor jahil ni ke benda dua benda jahil ni ke soceh benda jahil ni ke najis sesoceh ni ke jahil saya keluar dari otak saya pun ulama fikih saya najis ni ke jahil saya keluar dari tabu tidak nak saya keluar dari tabu ni kebiasaan atau abentalan ni ke sebiasa saya keluar dari tabu mun abentalan pakuna jahilan coba ngerti tedung mancing ya mun abentalan pakuna jahilan bu namun nabentalan pakuna jahilan cepon ulama jahilan ini kebunten tak najis karena ini kebunyi dari tabu tapi dari otak jadi masjid ini kan pakun tak oleh ini jahil ini kan maafi tak oleh karena pakun makotor baik jahil saya tak soce atau bersoce pakun makotor dekat masjid tidak nggak oleh saya tak oleh jahilan oke okay? Yang tikaf hati kira sengkah sambian ngaji sengkah tidak nggak ke masjid ini berbental ini bersapok cek lemu lagi yang Allahumma salli ala Muhammad. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah kaula ben ajunan saat mungkin gak dinto amolotan ini gak amolotan ki masjid amolotan sekaligus salamatan khutmil Quran masjid al-ikhlas anapa kaula ben ajunan ni amolot amolot gak dinto kaula ben ajunan seekaterno budian teru isyafaat Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
syafaat takuste kanjing Nabi gak dinto ikenal kalaben syafaatul uzma, pertolongan sesangat agung. Bila pertolongna kanjing Nabi, kanjing Nabi ini ke pertolongan pertama gak dinto bingkengan mahsyar. Bila mahsyar nikah, mahsyar nikah salah starena ba'ath. Napa ba'as nikah? Ba'as nikah jagana manusia dari kubur. Ketika pibudian manusia gak dintong sedah, akhirnya manusia nikah Etiopin trompet. Makanya Aceh pun Yasin wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa shadaqal mursalun. Ketika trompet kedua itu ditiup, maka manusia gak dintok epa tombu epa jaga boleh dari bumi. Makanya jae pun ulama sunat mun ngoburaki nikah epa kon papolong ben keluargana. Jadi mun bapak mate lambe eko puraki buntemur, mangken embuk kapan mate papolong ben bapak bayi buntemurnya. Anak ang sampai kan to papolong, cok pesa embuk ibun temur, bapak ibun boro. Cok dengan keluarga titisa-tisa kuburna. Aname epa kon papolong hadirin, karena yaumal ba'tsi hari berbangkit. Mending hari berbangkit ki. Selam buat beda lagu nak. Hari berbangkit, hari yang teramat menakutkan. Di ngoma. Lah ketika Eba jaga manusia dari kubur, itu masih ada jarak 7 tahun dengan mahsyar. Jadi manusia ini ke Eba jaga dari tas kubur, tumbuh na manusia ini kecem-macem. Beda saya tumbuh na tumbuh pada ben bulan terang. Beda manusia ini ketumbuh na asekot museng. Masekot museng. Mun siang tedung, mun malam ajalan. Sanyoi hibah. Sepeda motor ekala. Nah itu nanti akan menjadi kelompok musang. Nggih? Atau dalam bahasa yang lebih keren itu akan menjadi rangga. Oke, rangga-rangan. Ini kelompok mun siang tedung, mun malam aja. Ada nanti yang bentuknya seperti marmut. Badai seh bentuk seperti motak. Mending motak, Kak. Apa motak? Monyet. Motak ini ketang, Bu. Oke. Sumenep napa bahasanya? Motak. Bahasa Indonesianya? Monyet. Bahasa Bengkalna? Ketang. Ada yang nanti tumbuhnya menjadi ketang. Siapakah dia? Dia adalah ente mareke. Wah, putra dari ya kok. Nanti ada yang tumbuhnya seperti motak atau monyet. Siapa dia? Dia adalah orang yang punya sifat serakah. Mending serakah. Tak lengkap cukup. Ketang ni hewan tak toman cukup kurang meloloh. Ibri'i tekuk ben soko kanan. Yon tali boleh tekuk soko kacir. Ibri'i boleh sabuk gelum pepe nah. Tekuk ibri'i boleh tekuk sekacir. Ibri'i boleh tekuk sekanan. Gi, ni ke ketang. In ketang ni geben reng bengkalan. Gi saran reng bengkalan. Gi, ketang ni mun nemu gedang situng masak si masak ikakan ketang ni keburu. Reng bengkalan mun nemu gedang masak situng si masak ikakan si matai peko le karbet. Ini kayak Bengkalan mulai king-king kan jung saraan, jadi boleh tak usah ngucang tau kok. Mantap kayak he kok. Ngaran oleh elang gede ngembuk je. Siapa kiuk-kiuk? Lemangkan namun ngopur lagi kak dito,
epakon papolong apa nami epakon papolong selama petong tahun tak dinto neng neng kedeki ada kan dah jadi mak lihat tak melas makanya mau ngobrol lagi kak dinto papolong mau ngobrol lagi nih kak papong papolong isi tung kenangan mak le majid kak dinto budian apolong ben keluarga ketika ibu jaga king mun majid nih kejauh mate nak punten sayan tak usah papolong contoh ringka entoh beda alako dek kapangkal pinang ketika alako kapangkal pinang pah sete e pangkal pinang gati napa bok mayita bagusan e pamole mak lia pulung ben keluarga nah punten langkong saya koburaki e pangkal pinang karena nak lul mayit kadin to ulama bita pendapat hadirin jadi selangkong saya mun beda orang mati e jauh nah kadin to tak usah bukta beleman koburaki e tempat sete nah Nabi Muhammad ni kan lahir e Mekah hijrah ngeledek ke Madinah Madinah kanjeng Nabi kak dinto wafat sampona kanjeng Nabi ni ke wafat para sahabat kak dinto arembukan jenazah na kanjeng Nabi epa belia polia ke Mekah polan kanjeng Nabi ni ke asli Mekah keng dik Sidina Abu Bakar tak epa rengaki karena Sidina Abu Bakar toman mereng debu dari kusti kanjeng Nabi nahnul anbiya kami para Nabi dan para Rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad kak dinto eko buraki e tempat wafat epon akhirnya dari kejadian kak dinto bi ulama fikih ikhbari kesimpulan bahwa orang mati kak dinto sunat eko buraki e tempat mati nah ring sepo dan gula buk keng ring sepo kebelun ring sepo kebelun tun gulika tinggal umur e balik papan ring sepo asli dan gula dapat umur e matura jadi ring sepo kebelun nikah laki nomor dua gi kebelun nikah benih laki nambuk si nomor belu benih nyak tu kok nyangkua lagi belum kali bi sambian dan gula ni kering sepo apesa ketika dan gula ki kini lembe pah yang sepo ni kagak jebah yang sepo bini pah keluarga boleh norok keluarga ada beli papan pah yang sepo laki ni kada pak umur ibeli papan ketika sedek yang sepo bini dan gula pah nil pun atau orang cong aban reh mayite ibeda emak arya apa yang ibeda matura apa kubura kidina arya yurusaki pesawat ternyata pesawat ongkosnya minta segemik juta bitun gule ke bela pola tingkel ko pura ki ka iya karena make iki bae mole tak kira udi pole cok sik ngapan de bak ka maturu pah cek make sik kejut tanya reki nang tangan bi gule mun pakun setan apa ki bae mole mun pah pesawat tetok segemik juta tanguk ke bae tahdi dan be kita tangke male tetang ke polem po kepi tang segemik juta yu lain ambulan negi nanega lain dus ngurus setanguk be kita tetang ke beli sapi oleh berempat je jadi mun bekas eden kak dintoh sunat ekoburaki e tempat wafatah ki jadi mun beda keluarga tinggal umur e jauh nah neka ampun meja tak usah betah pleman kak kantoh koburaki e jauh nah saus ben boleh mayit ni kapolan sunat tuli ekobur mun pagi di kalpinang ki bekak kantoh pah norok kapal pah telu hari telu malam capok baru ide bekak kantoh ni kak mun sampai mayit ni ke auba hadirin ni ke hukum haram haram karena hetkan li hurmatil mayyit haram karena kak dinto arosak ke hormat na mayyit karena mun sampai abau deki tentu nah mayyitnya kapah erasannya coba bi orang jadi mun beda orang mate nikah tak usah bek taman kak keman jenazah ampun kofuraki otabe mun mate ematura pah anang beda ecebah tinggal tak usah dente aki anang pala mulia suruh mole keng mayyit bapak ni keturi kofuraki karena orang mate ni ke akhir orang mukmin ni ke akhir orang mukmin ke akhir masuk agelum kubur karena kenikmatan-kenikmatan alam berzakat itu ampun e kau ningin makanya majid ni ke budi lang kerni ke acer yang ajiluni 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 tulian 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 keng gula ben ajunan tak ngiding mun sampai ngiding kacer yang majid seero tulian ni ke insya Allah sampian buruk api yang ki jadi akhir makanya tuli kubur aki maklia tuli tepangki kalau ben kasayan kasayan karena mun orang king-king ni ke mate insya Allah bakal selamat kapi sepenting bisa ajawab pertanyaan malaikat mungkarna nakir mungkarna nakir ini ke pertanyaan ning menem fuk lok pati banyak kayaknya ih marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka cak maturana serah pangeran sampian serah nabi sampian panapa imam sampian panapa kiblat sampian panapa agama na sampian ben paserah tretana sampian cuma enam nih maka sampian mulai mangken ngapa lagi
Allah pangeran kaulah, Nabi Muhammad Nabi kaulah, Ka'bah kiblat kaulah, Islam agama kaulah, Quran imam kaulah, Muslim laki Muslim bini panikat retan kaulah. Mun la apal mate lo papa. Mun la apal sambian. Mun kita apal cek ndir mate ngapalagi geluh. Jadi mulai mangken tuling apalagi Jadi gula ku ilmu kubur mun tanya akibi malaikat tak ruwet. Merebuka langsung jawab apal kat apal wa. Mun tak ipal-pal yo sambian. Yusabbitu Allahul ladhina amanu bilqawli thabit fid dunya wa fil akhirah. Orang ni ke ilmu kubur ni kemudian seajawab ni kebeni dari kapinterna orang semateh, tapi tergantung dari amanlah orang semateh. Jadi maki sampean mangken tak uning kajawab benak tinggal tak usah awet ruwet tiklah mati gendu deki bekal selamat. Jadi tak usah takut semati ya. Umpama kuleben ajunan seta, sepenting kuleben ajunan kak dinto amal bagus. Kak pertanyaan nama lekat ni kapa kun bisa ajawab, karena saya jawab ni kak amal lah. Gi? Mangken makelah kuleben ajunan kak dinto apal kak jawab pernah keng mun lako nak kak dinto cuba, maka kuleben sampean tak kira bisa ajawab dia kak pertanyaan nama lekat. Karena ajawab kak pertanyaan nama lekat ni kak benih urusan pinter, benih urusan tokang, tapi urusan soleh napa punten. Alako bagus napa punten insyaallah mun ki anyam aring madura bekal ajawab kapi karena kus bagus kapi lakona pas terus bi kanjing Nabi epakon mun bedah orang masuk gelum kubur ni kecek dina aki. Jadi mun bedah orang masuk gelum kubur maka cek dina aki pabeda anang sing ngaji mun anang tak bisa nyuruh orang ngaji karena mun bede orang mate pah bede seh maca aki Al-Qur'an ya atas kubur nani kece epon ulama malaikat eka seatanya kala ben laun jadi lo ada gedakan boleh merebuka benih senika tapi malaikat merebuka jadi malaikat eka deki atanya nelemes cek tin aki hi jadi mun bede orang seh cek tin aki pah bede orang seh maus Al-Qur'an ya atas kuburan wes setelah dunia hancur sehancur-hancurnya. Setelah ada yang namanya yaumal ba'thi hari dibangkitkan epa keluar dari kubur wakilah are se epa jaga gak ditopah neng-neng atahan sampai petong tahun baru terjadi setelahnya yang namanya mahsar are se beda ya tas ni kemangkin se pet berapa mangkin nika miliaran kilometer mangkin nika epa turun sampai sekitar satu diro dari cetak satu hasta dari kanto ke kanto dari cetak bapak gak napa manasah cok mungkin miliaran kilometer guleban sambian beda di dalam Roma ini kemelo mungkin ngki kan makanya kabar BMKG Ocean ini diperkirakan turun bulan Februari jadi ini cok benih BMKG yang di Ocean pengiran bu atuwa ke Allah menterduli Ocean amin atuwa ke Allah riberi ing hadirin emak kasen kak dinto mengadakan sholat istisqo sholat ni on Ocean ke Allah kalau kuna langsung Ocean Ocean dua hari kayak kemarin ambu boleh. Jadi aku leku insya Allah akan diadakan istisqo susulan istisqo boleh insya Allah bila Allah capai paucen pas tak buang buah enam bera amin. Cak makin neka mun ibang galan kak aing neka bade se nakin ngubangi ikan tu bade se nakin ngubangi aing. Punten ki? Ki mun neka melle kak makin enam bera nakin melle mun neka. Leng kicak ni ke beda nasi larang. Ni kan beda nasi larang. Ngi kan? Mun aing maka napa saus beda ni. Kasih kepenting ni ke beda. Ni kau makin aing aku. Amun pah bisa sampai esel ni kelim plastik. Ecual ben plastik. Kau makin ecual 500 tak baju. Ngi karena beda. Karena kasih larang beda. Oh tak aing ni ke asli nala mari itu tak bisa sampian. Pah kente aing depor yang ke aki ke gula. Ye nom di gula. Jauh gula tak oning jauh ni kan. Beda makanya buk anak nikah bagus tak bagus napa yang sampian karena beden anak nikah sampian ini kan ini benih beden namun nikah ini kasih ngisik beden nikah wahaha nah oke ini kasih produksi bukan ini kasih beli tak yang pelan markina beden nah nikah aku akan benih aing ini kasih bahas ngki aing lain ben aing biasa king nih kasih beli pulan margana beden aku wa. Karena makilah aing apa guna tau sana kan ikan petong ibu nih bukan nih mun pah ibu kak bisa mpan pah eselin ke plastik
napa-napa oleh keng ero beli ero kalah orang tak kota ngalah keng mun abedah ngak nikah iki bermoleh biar gula kan makanya rojak buka nih kedepak ke rumah jual gik baju betongnya ibu ha? Napa kok? Lima tahun ini ngecek gula tuku kan maka namun gak nikah cocok nih kan nikah semudahan buka selarang ngajak dikulih ini kegini kibah mulai kenapa nikah minta oleh buka ini kemarin mereka buka depak ke rumah jual tak baju habisnya segi kayak kok bon Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad maka nabuk anak ini kemun terus saya ki beda kutu saya mun sampian saya anak ini kebukal saya makanya nih putran sampian seuni ngaji Al-Quran nih kak mak bisa uni ngaji Al-Quran putran sampian pulan beda nih uni ngaji sampian uni ngaji pulan sampian uni ngaji putran sampian uni ngaji bukti nak orang jebe kak makelah anak ngajar ngaji dak ada apa kun jebe ngaji nak apa beda nih beda jebe lemon yang mutura pun ngaji kan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah kan nyaman ji coba sampean tikur yang suruh baju ngaji wajah kalulil laki kan tata mang ngaji beda ne beda jebe oleh ne ya apa yang pencitaan ne bu kocor mata ari apa yang pencitaan ne anak pada hati di napa yang ring sepo muring sepo na nikah ah di ngaji maka cek ku beter ring kingking ini kepastian uning ngaji anapa ring sepo na uning ngaji kapi bilbi bagian puasa poni kalau mau puasa poni kau bu ada ring maturis tahun ini ngaji Al-Quran karena zaman konah orang nikah sepalik para tu nikah mun orang ngaji Al-Quran akhlak kebagus dua ni zaman konah orang kitab ni kau nomor banyak lambat kak sepaling penting orang ngaji Al-Quran pah akhlak kebagus dan gue lagi enak tahun sangat lemak lambat mun bener yang laki minta ring bini nikah saya tanya aki tukang ngaji Quran ya akhlak kebagus lambat mungkin jah zaman lah apa mun bener yang laki minta ring bini saya tanya aki alak apa je berapa sebulan ibang kalan menikah itu kan jung saraan bu cepon lagu ke sekarang memang kini gue banyak ring bini material listrik nyetrum apa tangki mun lambe mahab bener yang laki mun terlalu kelibu ring bini kan bodi istilah kul hunyung sang sokunung ken ngi solawat saya bu mungkin mahab saya paling mantin nikah Toyota mun ngai kau aja mun an jero mi tahu ka Pak Jero ka Ibu pola Bu Jero mi tahu ka Pak Jero je aduh mun an di Alphard makin make abi ni telok hadirin sambian gak makin ka montro ngendeng ring bini coba nengdenge pasar Sumenep negu kontak ke mobil sambian nyapa ka paraben ku tak yen tari sambian padahal sambian lok ngibe mobil karo ngibe kontak ketok ni kan cek le zaman makin ke buku pengantarnya Allah kengantarnya ego. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut lanjut ki. Lalu setelah manusia dibangkitkan dari kubur, lalu mahsyar manusia epa kumpul kepi pada saat are gak dinto sekitar satu dirok dari cetak hadirin, maka manusia ni kepelo nengal kal cebun ulama. Pelo ni kebersihkan betes, pelo ni kebersihkan tabu, penuh ni kebersihkan leher bahkan banyak manusia takelem ke penuh ni tibi tergantung amalah makanya waktu kak dintuh hadirin kau leban ajunan nyiksa pertama kali seikir sibi manusia ni kandang mahsyar sampai orang kafir nikah nyenggak nantang ke Allah Allahumma aghithni hatta ilan nar ya Allah pak keluar aki dari mahsyar pak keluar aki dari mahsyar korla keluar dari mahsyar isabe neraka nomor berempa abai ngaranya kubada kulkasi neraka ngaranya padahal mahsyar gak ditemu di timbang neraka jauh bu orang nikah masuk neraka kak pak yang kak dari neraka pak isabek ke mahsyar ngidai mahsyar nikah hadirin saking dari nyaman mahsyar di timbang neraka berhubung neraka kita tahu ingat kapan sama mahsyar sepeluh gak ditongalkan manusia banyak tekelem ada sekitar sekelan dari cetak satu dirok dari cetak orang-orang kafir nyon sebenting keluar pangeran sebenting keluar dari mahsyar sabe dek ke neraka bun kam asaos ya tori sebenting cek sebai mahsyar saking dari tak kuat panas nyiksan kebedaan mahsyar ning bekto gak dinto Nabi Muhammad syafaatul uzma pertolongan sepaling raja dari Nabi Muhammad ning bekto gak dinto sadaja umat Muhammad
sedaya orang king-king di Nabi Muhammad esokon ke Allah makle keluar dari mahsar iki bedak ke mizan iki bedak ke hisab makle epangki pasir orang saya masuk swarga ben pasir saya masuk neraka menter kaula ben ajunan saya hadir saat mungkin termasuk kelompok saya iki babi kusti kanjing Nabi dak kah mizan ben mahsar dak ke mizan ben hisab epa keluar dari mahsar Allah amin Allahumma. Ini pertolongan pertama. Saampuna umat Nabi Muhammad deka pas ebitong amalah. Saampuna umat Nabi Muhammad deka epangki amal cuba ben bagus. Epangki sera saya masuk ke swarga, epangki pasera saya masuk ke neraka. Saya masuk swarga ke swarga, saya ke neraka ke neraka. Nabi Muhammad ngurus saya masuk ke neraka ni. Yurus bi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad deka asujud iba bena aras. Tak kasokan ngangkak sera muntak toko satu je orang siapa masuk neraka dari umat Nabi Muhammad gak ditoi pemasuk ke surga Allah sampai tadi amal sekali bu ada amal sekali gak dalam riwayat saat tiaki orang ni ke masuk surga tadi amal sekali king situng amal atau manorok ke tempat saya tempatnya gak macam solawat dek kanjeng Nabi orang ni gak pah tojuk macam solawat ku tak solawat sekalian gak ditoi tetilan jalan masuk dek ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka namun yang king-king ini kebunyi kerokeng sekalian macam solawat pun tahun asolawat pun tahun sampian amulutun menterbi Allah itirema'ah menterbi Allah mulutna kau leben ajunan kak ditutup tidak jalan kau leben ajunan oleh syafaat amin. Maka nasi ingat mun bisa amulutun tori amulutun cek sampai tak amulutun dan kule sering berdepak iman kak diman masalah yang kemampuan kule ben sampian tak raja lo apa sebenting amulutun amulutun ini kalau kutu raja lo kutu mewah mun bisa amulatan ibung kona tori ngunceng tatang ke mun tak bisa amulatan ibung kona tori ke masjid mun dubilesen nikah nyumpeng lanas nyumpeng semangka nyumpeng napa kebayi mulut naban jenengan jadi cak ajak berita aki kau leben ajunan mulut na sera apa mun yonceng entar mun tak yonceng entar berkat telok cukup banyak kan mulut tanah senikin kayak berkat 2 second oncengan 150 kita nak nambah second saya nak nyonceng rupa hentar ibu enggalan menikan tolok ngocak gula pula nak orang hadir ke biang kita ini beda kan senikin kan beda mun pas saya mulut tanah ring soki apa cak oncengan kol 2 kol tung lah asela tedung selah kayak kurtub gari cegah kon kak tuan kon kak tuan Arab le mataan di sana. Mata. Le mulut pak kakak tuan pah mataan ni kesampo berkat empo orang kak ingki. Empo orang empo pah nurut ben kompo ya pejo nurut deh ya. Ni kamu di Bengkalan buk mau kan tonton gula tahun ni guna. Kini insya Allah tak kira jauh ingki. Aduh mun saya mulut tanding melarat haram sentar anak ang. Konjengan cung, sama baru kakek pak, engkau kenyang itu. Apa kene baru kata? Mengkana cek seleng, muni pun temor deh kak. Nika paling seleng, nika keberkat nika. Cek mun selake di tengah boleh hidup di bang labeng. Arbu an benar angka berkat. Muni ke muni kena karena keng tromi tu ngah esen nak tung dua kena. Asining lemak salah jajan 500an nika. Bede fuk. Mi bede kae kan toba. Ngarai penggalan melede enak lembek ngarai mi bah bede penggalan. Tak oleh ajak kita aki hajin karena kemampuan kak dito tak ada pada. Jadi kula benajunan kak dito sepenting lah amulot raja kene. Kak dito tergantung kemampuan abang sebang. Cek kula ben sampean ni tak pada. Pesena tak pada lah aku na tak pada. Bah mulut ne suruh pada. Jadi kerja pada sepenting lah amulotan menter tetilan jalan syafaat tibik kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Lah setelah manusia itu dari hisab setelah manusia itu dihitung dan ditimbang amalnya baru proses menuju surga itu melewati jembatan yang namanya siratal siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus maka namanya jalan lurus itu disebut tol dari siratal mungkin bahaya kalak tol itu sekini ing siratal mustaqim ini kecepon alis kini ing pada ben alis sekuna ben sampai ini kaya bagi petok kini ing pada ben nikah
Setiap manusia kudu lebet ini kedekit sinentuaki aman lo boleh. Jadi makailah imahsyar ni kelolos, imizan ben ihisab ni kelolos, maka tinggal terakhir lebet isyrotul mustaqim kau leben ajunan lolos napa buntan. Bisa saja isyrotul mustaqim ni kata lolos keker kan neraka jahannam. Mangkana neng sirotul mustaqim ni kejukan pada syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan isyrotul mustaqim ni kedekit pada syafaat Al-Quran, pada syafaat para malaikat, pada syafaat orang-orang soleh. Mangkana cek pun Kanjeng Nabi istaksiru minal ikhwan pabenya acak kancaan karena tak pangki kula ben ajunan kanca segak di mesti bisangi bebudian kau leben ajunan dak kesuarkeun Allah Subhanahu wa taala. Fa inna likulli mu'min syafa'ah yaumal qiyamah, karena setiap ikan di orang mukmin ke bisa abri pertolongan nang hari kiamat. Jadi kula ben ajunan dari mahsyar ampun selamat, mizan hisab ampun selamat, isyratul mustaqim bisa saja tak selamat. Isyratul mustaqim ini kebanyak sih nolongi deki kan? Al-Quran bekal nolongi kau leben ajunan. Makanya Kanjeng Nabi ini kemakon ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Quran gak dinto bekal titi pertolongan neng hari kiamat. Mungkin gak orang baca Quran ini kata pati osom tak osom mungkin bu lamba orang baca Al-Quran ini kebun malam lembek nikah mun malam bak de maurib tengkulang kira sehar abai pasti aiseh ngaji Al-Quran padahal lembek lampu hik benih lampu PLN lampu long led oh talpe talpe ni ke sebab long led ni ke tahun ni gudang apa long led ni ke nah oh cong led oh cong lednya mana kita talpe cangring bengkalan lampu teng pada ki teng ini teng teng mun sedari kaca kasa ki teng kasa ki oh cong led si cepon mun iki baca dan pah jerong kong norok nenungi bebana kasa ki tongkeng siapa nyambit tongkeng dia nah rongkeng lampu bedu bengkong apa kaya dinanya orang keng keng lamba hadir meskipun lampu ki ketika dinto lamba ni keben mari maurib setiap langgar gak dinto bede nak kanak ngaji Al-Quran mulai dari yang sepo sampai ke singuda bentak turun sampai isa mungkin tada ampun apa napa karena mungkin ampun osom in mainan bede HP bede TV mungkin dapat ada mangkana mun kak dinto itu rot hadirin ku leku mun mangken bayi kula ben ajunan lambe ki ken ing ngaji mangken ternyata ngecek anak ngaji kelang kerne ke mangken tak bisa mun nika etorot maka kompoi ya budian cek anak ku mangken tak ngaji napa napa boleh kompoi kula ben sampean budian cung tak nyetingan boleh ke Al-Quran cung tak nyetingan boleh tak kira nyetingan lecek kula ben sampean lambe ki ken ing ngaji mangken putra kula ben sampean bisa tak ngaji etorot bi kula ben sampean banyak kelakuan bagus elang mangken nika lambak mun malam Jumat ben malam Selasa nyalase ke kuburan mangken nyalase ni kata ada ampun ki berderang rang rang ruah bu mun lambak ni ramai mun malam Jumat ni kak ramai lambak malam Jumat malam Selasa ni ke kuburan ramai mangken berde sebagian sebagian paling ke seorang paling kedua sini kalau mun lambak ni ke rata rata kau cak malam Jumat ni ke lambak rombongan anak angi kibo kompunya kibo dan kulem ada pak eman gak di man tempat cek salah aki anak mun budian kau leben ajunan saya tebi anak tak salah saya karena mungkin kau leben sampian gagal nggak jadi anaknya lah saya ke bersepuh kau leben sampian maka nama mungkin ini ketori malam Jumat malam Selasa anak ini keteng teng kibaga kuburan anak apa abu nyala saya malam Jumat kibo boleh nyala saya kau leku kau leben sampian mun saya tebi anak ini ke bekal isari kuburan isalah saya mun mungkin kau leben sampian tak kibaga anaknya lah saya ke kuburan kau leben sampian budian mati kerak tak kerian tari di anak tak kira yang tak jauh padahal ni kakak ni kakak kula tak bahas zaman depan jenengan ki muda sampai mungkin dan kula ki umur 5 tahun sampai mungkin kula umur 35 nak ampun cik jauh 30 tahun yang lalu 30 tahun lambak ben mungkin ni kajak fitan hadirin 30 tahun lambak ni kak ring bini ni kemun tak keluar rumah ni kering bini fokus mungkin ring bini mun tak keluar rumah pah budak ilim kamar a video call na tiktok kan di dalam kan lain ni kalau nak ngki kan lain
tangki jek napa-napa boleh sing udah jek mengisi tu TikTok kan mungkin jek ala zaman lambak TV ni ke iman payeman kak jek dengan iman ke aki ni lambak ni makanya lambak ni keserlah karena iman ke aki napa lambak kak dintu orang gus-bagus mun tak teke mari isa TV ni ke tak yodi mun makin TV ni ke maki orang apa jeng TV ni tak mati tak mati TV ni ada nanti orang ke makin pah orang gak si abu aja ada nanti TV ni sponsor kapan sponsor pah ngolak udu sejadinya yang par jadi TV nah orang ngedub baru cetak ngedub aja makin mun makin saus nanti ke pah ada rumah zaman sebekan datang zaman lambak laki bini tedung edan makia ini kalau panapa kak tahun sekarang bolo mun makin panapa bu kanangki lambak kanja laki langkir lauk kanja bini langkir deje lampu nak tade labengat tade aman tade panapa mun makin macam macam gak banyak silver cecer salah pula mencer nak putuh gula benajunan dia berselamat kan lah lain akhlak makin ben lembut lain lembut nak kena kena salaman dia buat kain dong makin dia sebab ke pepe buat denak dia mau dia buat denak dia punya salaman kaya ngerti ku komat tak komat temen denak dia kima kena gula benajunan salaman dia jompok ke penakan pas sebab ke pepe nampak biar dia gula nampak biar santap dia gula benih yang teroyok benih napa kena ngecium bentik cium cek nak kerja cium nak kena tak mun panik cium bah titi bese nyaman cek tak titi tiba apa keng mun pahasa alaman pas buat kebeban pan tapo kaki bi kuda tak mantu maniki benih masalah hormat benih tro hormat tak tro hormat keng mun turut ni kebiasaan sampai tu kisah ni lamba orang ni kebiasa gelenun ni kebiasa kak mungkin gelenun ni kata ada ampun ada lebat lambat ni mun budak orang kata langkung tak langkung gelenun tandang ibu kebebe mungkin asa bedaan benih gelenun paling ngepol klakson titit ngerti kan? Kulit setiap pengajian nggak boleh. Oleh akalak akalian orang ngaku kelakson ni kan oleh. Sepenting mau pada titit kia. Sepeda terkubur ban sepeda sepeda terkubur ban mobil ngaku titit. Ken mun rengarik cek titit. Pulang sing ngarik juga tandi titit. Oh tapi sampean mun ngarik aku leku kak mak kita ngibu sepeda ngibu kelakson na lekak. Sebab ya ting sampean. Tapi mun bereng lebat titit jawab titit 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 pada ia di bawah tak mantuman sekali. Dia kan ring lambat cek ngasih hati ini kak. Bila-bila masalah akhlak. Mungkin apa mungkin? Orang bagus tak bagus ini kan nampak jang akhlak hadirin. Nampak jang akhlak. Orang ini kemaki ilmu na banyak yang mun akhlak kata Andi. Dan badan kau orang tak ngkui tetap keramak. Kak dito tak bisa kau caci orang bagus. Maka akhlak ini ke ukuran pertama. Sampai dalam kitab fikih. La yakfuru bitarkil ibadah. Walaki yakfuru bitarkil hurmah. Orang kak dito lo kapir kalau benar tinggal ibadah. Yang mun tinggal akhlak kapir kak. Orang ini kata apa aja? Bak kafir, enten fasik. Maka nah hadis mantaro ke sholah muta'amidan fakut kafaru jiharo. Ini kami ulama tetap ada yang mengartikan punten mungkur keng atinggal bojang biasa ini kata kafir. Si kafir ini kemun inat membangkang mun atinggal akhlak. Jadi orang yang mungkur keng tak bojang fasik. Keng mun tak atinggal keng mun atinggal akhlak. Minta bojang kak. Bo ya, bojang dengan bojang tak oleh kapak. Lah ini kecapun ulama langsung kafir hadirin. Langsung kafir. Makanya tukang seherah Nabi Musa kak din tu mak bisa masuk Islam kapi anapa? Gara-gara akhlak aja guys pertama. Jadi tukang seher Nabi Musa ini ketika aduan ben Nabi Musa, tukang seher kak din tu mak ada qalu ya Musa. Wahai Nabi Musa, panapa sampean ngontel lagi nak ada imma antakuna awwala man alqa. Panapa sampian sing ngontel lagi nek ada, panapa gule sing ngontel lagi nek ada? Ngiring napa? Gara-gara ajeg akhlak nek kaca pun ulama ahli tafsir, tokang sira Nabi Musa gak dinto di Allah epa Islam kepi hadirin. Lemang ken akhir zaman nek kaca tadek nikah. Akhlak kareng tua, akhlak ke guru. Mangken nek elak. Lambok ngestete ke guru nek ngestete teng ki gak? Lambok nek takut, lambok nek mun salaman bun kiai, sandal nek toro aki. Lambok. Mangken, asalaman di tas sepeda. Mian tadi kita tu ni coba kita sepeda nampak puna salaman lambe asan dalan ni kasan dalan teruk aki gelu arah petak ko abe mancing ni kata kina berdebun kiai cak mun lambe kiai ni ke andi sabu ten aman geger tengah malam ibadah ibi santri ni ka kik laku ibu kiai ni ka sabu ni geger malam kiai mungkin apa nak boleh sabu
Kiai andi aja ngirim hilang telur lah. Mun hilang telur aja bani karo kiai si bingung, maka aja mah bosang bu. Jadi kau leban ajunan, putra-putra gula ban ajunan sebeda gak itu sebeda pendidikan. Mun akhlak ki ijaga ipa saya, mun akhlak ki ipa bagus, insyaallah ki bakal dadi orang saya hadirin. Tu akik Allah mentar nak foto kau leban ajunan akhlak kebi Allah ipa bagus kebi. Amin. Mentar nak foto kau leban ajunan ipa bagus akhlak tabiat ben kalangkonah. Amin. Mun akhlak ni kaki bagus kak itu ki tanda orang saya hadirin. Mengkana ukuran orang bagus ni kalau mbak cuma dua, Al-Quran ben akhlak. Mun uning ngaji Al-Quran, mun akhlak bagus, saya apa lah mbak ngaman tua. Ini makin mungkin pak ada asli, ini mungkin kan karena zaman lah sejen akhir, orang banyak tak pati mikir ni ke saya pikir ni ke artah, saya pikir ni ke dunia. King, kau leben ajunan sebeda kak dito potra-potra naman ter, ibu tadi nak foto seahli Al-Quran. Cara nama le ahli Al-Quran katinapa? Kotu aja ga tata kerama akhlak ke guru, mun akhlak ben tata kerama kak dintoh pak kun aja ga insyaallah ilmu nak kak dintoh bi Allah bakal epa pak kun epa teti nak potos istiqomah di dalam kebagusan ben insyaallah sampai tua pak kun teti ahli Al-Quran. Amin Allahumma mun la potrana ajunan ahli Al-Quran maka insyaallah potrana ajunan ni kemudian bakal selamat. Karena mun orang ni kena syafaat tibi Gusti Kanjeng Nabi, maka si nomor dua bakal abdi syafaat kak dintu Al-Quran. Kanjeng Nabi adabu ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, baca Quran karena Quran bakal dadi syafaat de kaureng sahdi maca budan ning hari kiamat. Jadi mungkin sepertama amulotan, nomor dua tasakkuran khutmil Quran, menter Kanjeng Nabi mungkin saya amulotin Al-Quran mungkin saya tasakkurin tetia dan jalan selamat kau le anjunan kak dintu akhirat sehingga kau leban ajunan teti orang seoleh syafaat teti orang sebejra tak masuk ke neraka Allah. Amin Allahumma. Yang nomor tiga panapa sebekal nyafaatin malaikat ibun ulama karena berdebun Allah wala yasfa'una illa liman irtadah. Nanti di hari kiamat selain para nabi dan rasul itu memberikan syafaat selain Al-Quran senomor telok kadin toh Al-Quran bekal abri pertolongan dek kaula ajunan. Selain Al-Quran para malaikat bakal abdi pertolongan dek kaula ajunan pasir saya tolongin bi para malaikat lima nirtado orang saya kasokani bi ajunan epon guste Allah. Mungkin maca solawat tak pati maca, mungkin Al-Quran tak pati bejeng keng mun orang ni kasoleh pah e kasokani bi Allah meskipun Kanjeng Nabi tak nolongin meskipun Quran tak nyafaatin etolongi bi senomor telok kalaben malaikat mantar tepak kaula ajunan Allahumma. Senomor empat pasir senolongin senomor empat gak ditok Ramadan. Jadi orang seh nyapo Ramadan benas teteh ke bulan Ramadan, Ramadan ni kemudian bekal nyafaatin bekal nolongi dek kaula ajunan. Bahkan ini dalam setung riwayat mun orang kak dinto amoso ben Ramadan sampai Kanjeng Nabi kak itu tak bisa nolongin hadirin. Makanya dari situng orang ini akad teng dek Kanjeng Nabi syafi'ni ya Rasulullah syafi'ni akad teng bi Kanjeng Nabi kapan eki babi malaikat tak ibaki ampun Kanjeng Nabi cak tolongi kenapa limadha hadha khusmuhu Ramadan orang kak dinto amusuan kalau ben Ramadan orang apa sakapi ini kakuk rokok andek ngadek apa padeng kau orang orang atrawi kapi arundaan bi tibion kan bodoh bodoh benih tak oleh arundaan king mun arundaan ni kejak petepak kau orang tempo nak abojeng rundaan ni kan asli nanya kei orang asarin jadi rundaan ni kese paling saya pokol telok sampai sopu dia baru arundaan mun mungkin se arundaan pokol 12 orang pantai dunga si irundaya dia tak ngedering si tedunga napa-napa le orang tedung ni kaya ganggu kalau ben rundaan orang tedung ni kaya ganggu kalau ben ngaji Al-Quran ni kaya hukum haram mun aganggu beni ngaji rasa haram taswis taswisun na'im bikiro atin au zikrin aganggu kau orang tedung si aganggu bacaan Quran ben zikir aganggu nanti ke haram hadirin maka namun bulan Ramadan ada rusa ini kaku tuba debak tona cak nama lemungku menlah pokol 12 maka ngaji paksanya ke dek rumah ambu kan lu mon bakuna darusan entari bisa tua ambu kana kol 12 kenapa kak kol 12 jebak tona cerum lanceng numpak ke cerum panda kol 12 tengku mon kol 12 ku tak cerum lanceng persis numpak ya tersa cerum jadi mon kol 12
12 malam makelang ngaji pak lebur dak remak mik atas pate e mik baba aji ya pak hero odi e pate e mik baba ibu dinambian je bukan mik baba je buk mik atas kan corong ao ao yang guna apa mik baba bimbian mik badana. Jadi bulan Ramadan sampai saking dari muljina bulan Ramadan hadirin orang yang bulan Ramadan kan itu kan alaku bagus etikal saya buka leh al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa kebagusan saya pada bulan Ramadan kan itu etikal saya buka leh pada keterangan dengan kitab is'afu ahlil iman ternyata di Ramadan ini kasih etikal benih cuma kelakuan bagus kelakuan coba pada etikal saya buka leh dia orang sekal ngakali tepak kepasaan sekalian pada bengkal ngakali saya buka leh orang sama maksiat di bulan Ramadan neng-neng lagi bini benih mahrumah sekalian di bulan Ramadan pada neng-neng benih mahrumah saya buka leh saking dari muljana bulan Ramadan makanya ketika kanjeng Nabi maca khutbah ini salah situng saya doa kibik malaikat ya Rasulullah ba'uda man adaraka Ramadan wa lam yughfar lah ya Rasulullah mun bada orang nyapok bulan Ramadan pahtu sana bisa tak luang sama sekali itu akhirnya jauh dari suarga dan jauh dari rahmat Allah kanjeng Nabi pah doa amin istajib ya Allah ngki mantar orang seh masuk ke Ramadan pahtu sana tak luang mantar jauh dari rahmat jauh dari suarga pertanyaan ku leban sampian dua ini kan tak bagus bi kanjeng Nabi mi'yaminin jaringan itu aki jauh dari suarga bi kanjeng Nabi mi'yaminin kak dinto benih kanjeng Nabi setengki secara akal tak masuk akal mun bedo orang masuk ke bulan Ramadan tu saya ini ketak luang hadirin jadi pada ben orang entar ke aing ini ketak becah ini ketak masuk akal maka ini kanjeng Nabi iamin nih benih kanjeng Nabi tengki ing tak mungkin bedo orang lebat di Ramadan tu sana ini ketak luang bisa tak luang di rumah kak di Ramadan ini kenapa napa boleh sampian ngaji kenapa napa boleh sampian kak dinto ada rusen kenapa napa boleh sampian ini ke adikir bulan Ramadan ini ke asarin asarin naumus so'im ibadah tidurnya orang berpuasa itu ibadah tapi ibadahnya orang puasa bukan tidur lah tidurnya itu loh tidurnya orang puasa itu ibadah tapi ibadahnya orang puasa bukan tidur artinya bulan bedah hadis ini kebah tidung kol petok juga kol lema enggak mungkin lo kucing pah ngocak munda ya mungkin kok kuat apa saya kok lah bulan Ramadan ni kalau bulan Ramadan ni kan keng tedung ni kalau itu rezeki benda. Dari mau bisa tak esok orang tuh kan tak masuk akal hadirin. Keng pah napa saya kalau kujak dengan tedung boy esok orang tuh sana. Napa tedung boy benda. Tak usah masuk ke Ramadan. Ki bulan Sa'ban kita masuk ke Ramadan. Keng ati lah bunga bulan masuk bulan Ramadan. Kajing Nabi ada bu. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Saya orang sefunga ke masuk bulan Ramadan. Bulan masuk bulan Ramadan pah bunga alhamdulillah sekejap akhir Ramadan bunga atena kita apa seorang king lai haram maki apa yang neraka nyeting kebuatan orang si bunga alhamdulillah gempang tak gempang gempang king si bunga ni ke melarat kak melarat cek dengan terkadang pasan kurang telu hari laruat ke ada duh kurang telu hari kak tak iya jong kok mun nasi nomor telu kopi ben rokok saya ketilakan jadi kita apa seleruat searuk abon si ngopi ya ini ke ibengkalan ibengkalan itu menikah tubuh tak ngoja bapak ibu hadirin makanya bulan Ramadan gak dintuh bulan benajunan nas teteh karena bulan Ramadan ini kemudian bekal ngangkes orang setengah teh bulan Ramadan umpama tak apa sah tori jek jek ngadek makanya orang bini sampian ketika bulan Ramadan pas haid tak sholat kan sunat imsak kan ki sunat imsak napa imsak sunat tak ada en papa dewan ring apa sekiyah takziman wa takriman li Ramadan amul jaki Ramadan meskipun sampian kak dinto aslin haid sunat imsak keng sampian pekun andi otang bejar ribu dian saking dari muljana bulan Ramadan sunat imsak saking dari muljana Ramadan terkadang pahdek ngadek hadirin tapi mun sumenep punten saya dua kali bulan Ramadan ceramah di Pemda Sumenep
Jadi orang-orang kantor Pemda ni kan ambil lagi pengajian esok hari Jumat pagi. Saya dua kali ngisi tempura lebat kula alhamdulillah sampai rek narik Pleman semua warung makan di Sumenep ni kenutup kapi. Nutup. Mun ngakan lah lebat ereng masuk ke budi dia itu. Jadi wala ni kesajuan dan ni kami agenda. Ngaku embian sajuan. Bagaimana hukum jualan di bulan Ramadan? Hukum jualan ni kaya tafsil hadirin. Mun jualan saya tak bisa edar langsung oleh jual sarimi. Tak apa jual begitu laku. Keng mun ajual saya edar langsung hukum haram. Cak dengan gitu laku ajual rojek. Jadi mungkin jadi sekocak ajualan di bulan Ramadan haram ni kebuni pakor saja je tafsil. Mun perkara saya tak langsung ikakan oleh ajual mercon kan tak langsung ikakan dua. Jelas-jelas sih. Ingmun saya langsung ijar hadirin haram hukum. Njo engkau ribu ni acuan dan kau orang siapa sah? Asal dia orang selu apa sah? Ada kak? Ada pada haram. Saking dari mulai jenuh bulan Ramadan, mangkan tengah teh bulan Ramadan. Ngi malam cukup tore tengah teh senyumat mercon tore cek somat cek sampai aganggu kau orang asarin. Mangkan dan gula kak tak langkung. Dan gula mun pengajian pas ekon foy ben sepeda gula ni kecek senengah kerja main negas mun main negas haram gula beli yelah beli gula mun pangeng pah bodi sengi bagi sing so gula diberi enggak salah kenal porsi dada itu kil pasti dibundi pahingi bagi sing so dua iguncing pahing kemang ngeng yelah beli gula sekali ni pesong-songan gula pah mecekak mobil jak nakin kau ni bimani tia punten ekon foy ya tau gula seneng ekon foy berarti ngargai gula sih dari jauh yang tuh ada banyak sepeda nah keng mon pah amin gas sepeda pah kenal pot lagi itu gul pah kia keangka ya dah gula ni kan saya pikir lebih gula orang saya tedung ni gula engki mon orang biasa mon pah orang songkan hadirin ku tak langsung mati ngang lecak dengan tasmi sunnah imbikiru atin au dikirin dikabai haram hadirin agang gua orang asaharin kalau bendikir kadin tuh bisa haram pah darimah kalau ben menyerah gasa-gasan sepeda nih. Maka gula kebala man gak diman tak lang mungkin e konvoy ya ten gula. Gula tak mangkat gula nang enang. Mungkin terus saki pah pagu ni konvoy, gula mo terbalik gula mulai gula. Tingkel mak lela pang jan tibik sedak sepeda. Mak lela juga kambik mak lela ngeng lede ya semalam tak ambung sekali. Ya, mun e konvoy gula tak masal. Sepenting kerja ke main gesa. Abah, tak usah sakek sar kak. Kek kiki boy. Ngki kan? Mun pah ngiding haram jek cermet. Gula benten, alhamdulillah lo teman sekian kiki gula. Karena gula ni kekang kakanan nis manis tak anda kak. Beni tak anda, lo peti tujuan boleh kiki ni. Maka ni kiki ni tak luang di gula sampai makin ada luang sekali. Ongguan bu. Selalu kalau lebih sejarah je kiki gula lebih pengiran dengan. Dan naik kiki abi gua mana? Muntah cantung tonjungnya macetnya main. Tak parcaja, tak parcaja. Cuma piara ngara. Dan nanti nak tak pada caj, tak pada caj. Empat kerja terlalu sedikit je mana? Wah, dari ngajar apa sampai tak pada caj, hebo. Jadi kalau king ria sih, buat demun bunyi king. Kalau ngajar apa jom tak pada caj, hebo. Hari ya kamu nak anak mungkin, jadi nak anak milenial sambil. Ngajar apa jom tak pada caj, hebo. Cukup dua ngana. Talang konggule ku mun pengajian boleh sing ajak begintar ne. Apa mulai kada makin mengentan anu. Nyari kisah kuntu kan tereng. Aduh ya lo. Allahumma shalli ala Muhammad. Seterakhir saya beri syafaat nikah as-solihun orang-orang soleh guru tak usah guru kanca kor soleh ini bisa ngibu ke suarga maka apa banyak ajak kancaan karena tak pangki ini kah saya kan masih narik ke suarga kemudian pada tak pangki istagsiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah apa banyak ajak kancaan karena tak pangki kaca kak emas bisa narik kemudian ke suarga Allah mentar kau lebih ajunan
Dadi orang soleh beni kula ben sampean saiki mbah tapi kula ben sampean sing mbah orang lain ke swarga Allah. Amin. Pon, jadi si bisa ambil syafaatnya kemudian berdilema. Si pertama, si ambil syafaat berdilema. Si pertama, hilang. Si nomor dua, hilang. Si nomor telo, hilang. Si nomor empat, alhamdulillah. Si nomor lima, ada cecer sekali kak Enki. Jadi guna begelak si ngocak ada faidah sama sekali berarti kan tuh. Nah, Ramadan di budi. Kengak ibu, dekimotnya gila kena apa le? Kelupai kapi kat ni. Mertung, kemudian si bisa abdi syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor dua Al-Qur. Nomor telo malaikat. Nomor empat Ramadan. Nomor lima orang soleh. Lemak ni kebukan abdi syafaat budian. Kula ben ajunan menteri iki babi selajut tunga si lemak ni kah. Sekak dintok, sebisai pada pak. Korang. Mayu. Akhirnya boleh semua catak perjanjur. Barang catak perjanjur boleh katanya. Anang siapa ni kah? On kurang lebih nanya on seborah sana usam dia kerja saya pada pak menteri tetia manfaat tetia semangat maca solawat amin tetia semangat maca Al-Quran amin tetia semangat kau leben ajunan tetia orang bagus amin tetia semangat kau leben ajunan amul jangki bulan Ramadan ben tetia semangat kau leben ajunan acak kancaan benda lompolongan ben orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم استرنا بذيل حرمتي يا الله وأدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلام في الدنيا والآخرة ومن أهل الشفاعة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.